Ternyata kesaktianku akan menjadi taruhannya. Tapi kalau aku tidak melakukannya, aku akan semakin tertinggal jauh dari musuh-musuhku, terutama Kian Santang. Baiklah, aku akan melakukannya. Lakukanlah kalau begitu. Kita harus cepat agar kita segera sampai di Cirebon. Dika, Gusti Prabu. Ayo prajurit, kita lanjutkan. Tolong arah kebakaran! Tolong cepat padamkan apinya! Tolong kebakaran! Tunggu. Para pengacau itu lagi. Mereka ingin memperlambat perjalanan kita. Prajurit, tangkap mereka. Dan juga padamkan api di rumah penduduk. Sandika Gusti Prabu! Hei! Hei, dengar! Semua api sudah padam, Gusti Prabu. Mohon ampun, Gusti Prabu. Kami hanya berhasil menangkap 3 orang ini. Bawa mereka ikut dengan kita. Kita harus segera sampai ke Cirebon. Tidak ada waktu untuk mengadili mereka di sini. Cepat. Kita akan melanjutkan perjalanan. Sandika Gusti Prabu! Jika seperti ini terus, aku tidak akan sanggup melawannya. Yudhakara. Yudhakara. Berani-beraninya kau ikut campur dengan urusanku. Aku akan ikut campur. Jika siapapun yang menyakiti Nimas Rarasantang akan berurusan denganku. Baiklah. Kubunuh kalian berdua. Coba saja kalau bisa. Thank you.
Kian Santang sedang teralihkan. Kini saatnya, Rai. Baiklah, Yunda. Sama Dimas. Datanglah ke tuanmu. Yang Santang. Siapa yang menyerangnya? Licin sekali kau, Kian Santang. Tentu saja. Aku memang sangat ingin membunuhnya. Tapi aku tidak lupa betapa saktinya Kian Santang. Fokus, Rai. Kian Santang teralihkan. Ini saat yang tepat untuk terus menyerangnya. Sama Diman, kembali ke tuanmu. Kita sudah sampai. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk bisa memperkuat ilmuku? Ini adalah air terjun. Kau harus turun ke air terjun untuk menahan arusnya. Jika kau kuat dan tak terhisap, maka kau akan bisa menguasai pedang Samsir sepenuhnya. Tapi ingat, jika kau terhisap dan terbawa oleh aliran sungai itu, maka semua kesaktianmu akan hilang. Apa? Tidak usah dipaksa jika kau ragu. Ternyata kesaktianku akan menjadi taruhannya. Tapi kalau aku tidak melakukannya, aku akan semakin tertinggal jauh dari musuh-musuhku. Terutama Kian Santang. Baiklah, aku akan melakukannya. Lakukanlah kalau begitu. Arusnya semakin deras. Ini tidak seperti sebelumnya. Aku tidak menyangka kekuatan air terjun ini begitu dahsyat. Apakah dia akan berhasil? Aku tidak pernah meragukan kemampuannya. Semuanya masih bisa terjadi. Aku tidak boleh kalah dengan ujian ini.
Gusti Ratu Kanigagas. Jangan sampai dia kembali ke Pajajaran. Rasakan ini! Ampun, Gusti Ratu! Ampun! Kurang ajar! Kau pasti orang yang sudah menjebakku, kan? Ampun, Gusti Ratu! Hamba bukan orang yang memfitnah Gusti Ratu! Aku tidak percaya! Siapa kau sebenarnya? Wiramantri, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau orang yang sudah menjebakku? Ampun, Gusti Ratu. Hamba bukan orang yang menjebak Gusti Ratu. Malahan, hamba ingin menyelamatkan Gusti Ratu. Apa maksudmu menyelamatkanku? Gusti Ratu Kentrimanik memerintahkan hamba untuk membunuh Gusti Ratu. Yunda Kentrimanik ingin membunuhku, kau bilang? Betul sekali, Gusti Ratu. Tapi hamba tidak tega untuk melakukannya. Makanya hamba membawa Gusti Ratu Kanigagas ke gua ini, biar aman. Hamba datang kembali untuk memeriksa Gusti Ratu Kanigagas. Apakah Gusti Ratu baik-baik saja? Aku tidak percaya perkataanmu, Wiramantri. Gusti Ratu Kanigagas, apa keuntungan hamba untuk berbohong kepada Gusti Ratu Kanigagas? Aku tahu Yunda Kentrimanik tidak akan seperti itu. Berarti Gusti Ratu Kanigagas tidak mengenal secara utuh Gusti Ratu Kentrimanik. Gusti Ratu Kanigagas hanya mengenalnya dari luar saja. Apa maksudmu? Hamba tidak berbohong, Gusti Ratu Kanigagas. Kalau Gusti Ratu tidak percaya dengan hamba, Gusti Ratu Kanigagas bisa bertanya sama putri Gusti Ratu Kanigagas, Nimas Dyasawitri. Dasar wanita licik. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat semena-mena kepadaku, Kentrimanik. Mas, apa kau baik-baik saja? Apa kau sadar? Dari tadi Raka Walang Sungsang belum sempat mengeluarkan semua kekuatan terbaiknya. Dan itu namanya memalukan. Mau bagaimana juga, Raden Walang Sungsang merupakan salah satu dari 4 pilar Pajajaran. Sepertinya kita sudah terlalu meremehkannya, Nimas. Kau terlalu baik bicara. Ayo, kita hadapi. Raka Banyak Catra, aku peringatkan kepadamu, hentikan semua ini. Raka, bukannya aku meremehkanmu, aku tidak ingin melukaimu, Raka. Bertahanlah, Raka. Kurang ajar,
Bertiga saja sangat sulit mengalahkannya. Apalagi sendirian. Kau jangan meremehkanku, Rai. Akan kuperlihatkan semua kemampuanku. Sama Diman, kembalilah ke tuanmu. Raden Banyak Jatra, ia melakukan perbuatan yang sia-sia. Kesaktiannya tak akan mampu mengalahkan Raden Kian Santang sendirian. Cepat lepaskan anak panahmu. Baik, Yunda. Lepaskan anak panahmu lagi. Sama, Diman. Datanglah ke tuanmu.